hasil berburu kita di hutan. Oseng-oseng jamur. Lucu banget, gengs. Gemes. Astaga, astaga. Ada nurak. Hai gengs, welcome back to our channel. Ini kalian lihat mama, kayaknya belum aku start, udah. Ini mama baru aja mandi, dan sebenarnya abang yang seharusnya masak, tapi aku super duper kepo sama hasil panen berburu jamur kita yang terakhir. Itu ada berapa banyak sih? Jadinya bakalan mama timbang. Terus dari surprise bag terakhir, kalian pasti tahu kita ada dapat 2 bungkus baby bayam. Jadi mama pengennya sekarang seleranya tuh mau dioseng-oseng pakai bawang, terus pakai cabe gitu, dan pakai bayam mungkin. We will see ntar jadinya kayak gimana. Yang pasti selera mama saat ini sih makannya pakai nasi, jadi jamur oseng gitu loh, gengs. Tuh. Seperti biasa kita cepol dulu rambutnya. Ini kalian lihat ya, ini noda-noda kulit mama ini kayak bernoda-noda gitu. Ini bekas lipo, ini titik lipo suction waktu itu tuh, masih belum hilang. Kalian lihat ini juga. Jadi dia kalau dipegang masih aneh-aneh. Memang mesti harus sering-sering dimasas gitu. Yuk, mari kita lihat ya ini. Berapa banyak atau beratnya berapa si jamur yang kita panen kemarin. Berdiri rambutnya. Di belakang tuh oven lagi manggang 2 kue pisang. Jadi mama ada bikin satu yang versi coklat dan satu yang versi vanilla untuk dessert atau cemilannya kiddos kayak gitu. Mereka juga demen bawa something yang sweet kayak gitu kan ke sekolah kadang buat bekal tambahan. Kayak daripada beli, lebih baik mama baking. Pas juga dari surprise bag terakhir kita dapat banyak pisang yang udah over matang gitu ya. Ya udah, ini timbangan sudah ready. Mari kita timbang ini jamur-jamur. Jamur-jamur gemas. Tuh, kita coba satu. Ini kayaknya yang... Jadi ini tuh mama keep di kulkas dengan kitchen paper. Biar dia tetap fresh. Nggak ini, nggak kering. Tuh dapat 131 gram. 190 gram jadinya. 200, berapa sih? 237, 314, 364, terus ini yang mam dan anaknya, lucu banget gengs, gemes. Zoe ada ambil yang mini, baby, 493, dan ini yang dark ya, ini yang versi dark. Sewaktu mama pertama kali panen yang mana ya, yang satu, yang ini kalau nggak salah. Mama kan ada dapat juga yang dark. Ini nanti bakalan mama gabung sama yang variannya dia gitu ya. Coba kita timbangin jadi berapa sih? Wow. Alexa stop. Wow, setengah kilo ya. Luar biasa. 537 gram. Amazing. Oh iya, tambahan. Ini lupa. 538, dan ini yang payungnya udah dimakan. Ini mungkin dimakan rusa, dimakan apa ya? Coba kita timbang sebelah sini. Wow, 631 gram, gengs. Hasil panen di hutan, jamur liar. Sekarang ini mama cuci bersih, terus kita potong-potong dan ready buat kita masak. Apa itu? Jamur. Wih, ini yang ada babynya. Ini yang ada. Ini baby, ini mami. A baby. Iya, kita bersihin dulu, Nang. Kita bersihin dulu bawahnya. Besok kita harus pergi berburu lagi karena udah kita tinggal. Ini super gemas sih. Bayangkan mama ngotot banget harus masih masuk ke hutan dulu. Sementara abang sama Yumi-chan dan abang Kocik sudah balik ke mobil sama kakak Menta. Aku harus ke hutan yang sebelah situ.
harus ngelewatin itu dulu dan menemukan banyak sekali. Ntar kita cuci nih. Ini jamur mehong dan aku nemuin ini, dia tumbuh di batang pohon gitu, gengs. Tuh. Jadi bukan di tanah, tapi di batang pohon yang mati. Ini beetle. Itu baby. A baby. Luar biasa. Wow, bagus banget. Bagus banget. Cakepnya. Astaga, astaga. Bagus banget ya. Bagus. Sudah cantik tadi. Finally happy. Ini mam. Mom and kid. Wow. Hai geng, dan sekarang mama mau kasih lihat kalian gimana ya, salah satu cara nih mama ngabisin pisang. Kalian pasti tahu dari vlog belanja kita yang terakhir itu banyak sekali surprise bags ini ya, apa namanya, pisang yang udah over mateng. Jadi mama ini mau bikin dua jenis banana cakes. Satunya pakai coklat bubuk dan satunya biasa normal kayak gitu. Yeay, semangat, semangat, semangat. Kita masukkan gula, kita masukkan pisang. Ini pisangnya mau pakai 3 biji. Butter. Juga vanilla sugar. Aku tadi hampir lupa nih. Jadi rasa kuenya ntar lebih wangi ya. Lalu masukkan tepung yang sudah kita mix dengan baking powder dan sedikit garam. Sekarang kita bikin adonan yang kedua. Jadi ini wadah bekas tepung dan sekarang kita kocok dulu si telur. Masukkan brown sugar. Jadi untuk yang pakai kakao bubuk, mau pakai brown sugar ya. Kita masukkan butter cair. Kita masukkan pisangnya. Sama juga 3 biji pisang. Dan sekarang kita ayak campuran tepung dan kakao bubuk beserta baking powder juga baking soda sama sedikit garam. Kenapa diayak? Karena kayak gini ya, biasanya kakao bubuk itu dia menggumpal. Kita aduk dulu nih sebagian. Sampai seperti ini. Dan kali ini mama mau tambahin dengan sedikit choco chips ya. Ini loyangnya kita oles dengan margarin dulu. Kita tabur dengan tepung terigu. Sampai seperti ini. Kita masukkan choco chips. Terus sebagian kita sisakan untuk ditabur di atasnya gitu. Tuh, udah sampai seperti ini.
Wow, ini yang vanilla banana to udah ready, yang coklat belum. Dan ini yang banana coklat. Tumis-tumis. Bawang bombay dan bawang putih. Potong-potong ya. Ini bawang-bawangnya udah setengah layu dan sudah wangi banget. Sekarang kita masukkan jamurnya. Kalian ini pasti sudah beliuran ngeliatnya ya, gengs. Ngeces. Wow, warnanya udah luar biasa, cakep. Kita kasih garam secukupnya. Sedikit brown sugar, sedikit merica. Kita kasih daun bawang dari kebun. Masukkan bayam. Sedikit minyak wijen. Wes, mantap. Ini dia olahan jamur hasil berburu kita di hutan. Oseng-oseng jamur dengan apa namanya bayam dari surprise bag. Ini pakai cabe dan ini yang tanpa cabe buat Tias. Siapa yang sudah excited makan jamur hasil panen mushroom kita di hutan? Mushrooms. Yes, ada omelet dan ada nasi sama saus sambal. Udah. Gini aja simple. Kalian mau baby fish enggak? Tetsu. Ya, ambil di bawah baby fish. Yummy, yummy. Rais. Eh, maafin Yuni. Please, hi please. Guys. Hai, hai. Kita Sufi. Siap-siap makan. Pas, kan? Ayo, udah. Siap, papai. Good. Yumi mau nih. Brokoli. Peanut padahal. Tapi dia ngeliat yang hijau-hijau gitu. Yes, betul. Brokoli. Brokoli. Let's get brokoli. Iya, yang hijau-hijau buatnya brokoli. Hai. Sama guys. Guys. Iya, Bita. Yes, please. Hai. Dikit aja. Banyak betul. Iya. Oke. Okay. Thank you. Ini ada ikan teri, stok ikan teri, sambal teri ya, sambal. Terus jamur. Selamat makan. Selamat makan. Jamur pedas. Enak, panas. Oke. Okay. Aku juga mau terinya dong. Enak gak jamur hasil panen? Piringnya mama amazing, luar biasa, nggak sabaran mau nyicip. Oh iya, kena coklat ya. Kamu mau lagi? Ih, sayurnya langsung habis deh dong. Sini 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 nang. Bayam bi popai, peanuts bi popai. Pedas. Terus bayam. Wow! Oh my god. Kom. Mama mau ambil lidah. Panas ya? Ini. Jamur hasil berburu di hutan. Jamur liar. Nih. Dengan telur dadar, cabe, jamur dan bayam. Oh my god, gengs.
so cool. Du mal probieren? Ja. Aber warte, ich hab Angst. Hab ich. Ja? Die schmeckt erstaunt. Ja, aber der Metall. Da kann sogar so Knochen ein bisschen reinlegen. Das ist nicht mehr. Mantap. Stimmt, und man sieht das da. Oseng jamur. Mamen. Mantap. Mamen. Iya. Mamen. Mamen. Kamu udah kenyang? Oh iya, dia barusan makan. Kamu makan itu ya, noodle-noodle gitu iya, iya. Itu ya, diangetin papa. Oh, ini pokoknya mau ambil sih. Saya rana snack. Enak. Simpel, udah bom katanya. Simpel tapi mewah. Fish cup. Fish? Ini karena cabenya hijau jadi banyak ranjau di oseng-osengnya ini. Tak pikir bayam ternyata cabe. Wah. Mantap. Mantap. Ais. Panas. Enaknya. Jadi gak salah ya kalau jamu ini tuh salah satu jenis jamu termahal. Hah? Kamu sempat stand the first choice. Tapi sih cuma dari 7 euro. Saya yang tenit abis itu sekulit ham. Gesundheit. Bless you. Bless you. Rasanya premium banget. Premium. Horas. Horas. Die sind nicht selten, aber du findest sie nie bei anderen Leuten vielleicht ja auch schon finden oder weil sie kosten allgemein viel, weil gibt schon wie Champignons, die zieht man in einem Gewächshaus auf. Aber die meisten anderen Pilze, die muss man suchen in der Natur. Und das ist teuer, weil du brauchst Zeit. Du brauchst Leute und du brauchst den Wald, wo die wachsen. Du musst die finden. Es gibt Leute, die es schon zuerst gefunden haben. Wenn man Glück hat, in einem privaten Wald hat, wo die Pilze da sind, hast du Glück. Aber kann auch sein, dieses Jahr wachsen sie nicht, bitte nicht. Und das Ding ist, genau. Der größte Lebewesen ist der Pilz. Ja. Wow. Na, Bart. Habis. Lagi? Bisa? Aku noh. Kenyang. Minta air dong sayang. Kenyang banget. Pedas banget. Ayo, kenyang banana bread. Tunggu dessert ya? Iya. Ya, tunggu dessert ya. Banana bread. Oh, kita ada vanilla ice. Mau pakai vanilla ice? Papa ada beli es vanilla kan? Yeah. Yes. Ya udah, ini kita makan dulu, terus lanjut ntar kita makan dessert, banana bread, coklat, and vanilla. Wih, vanilla ice cream. Baby lagi? Oh, lagi? Ya ampun, dia demen banget. Pilz. Pilz itu jamur. Sekarang waktunya kita nge-dessert. Jadi ini kuenya ya. Pertama-tama yang vanilla dulu. Terus yang coklat. Ice and donut. Yeah, please. Ice cream vanilla. A nice scoop. And chocolate. Oh, kamu ambil dua. Gak mau di mix. Tada. Oh. Sekarang yang coklat. And one piece of chocolate. Oh. Nutella,
Yumi telah coklat. Vanilla dan coklat. Kasih. Wow. Genuk. Voila. Dessert kita hari ini. Yummy. Tuh, dan sekarang kita nge-dessert. Ini ada kopinya Mama. Yumi udah. Udah start duluan. Yes. Selamat makan. Selamat makan. Thank you Zoe buat kopinya. Kelihatan enggak sih si Zoe? Yes. Hai. Nice, thank you. Hi. Oh iya, kelihatan. Hai. Gimana? Okay. Enak. Enak banget. Vanilla. Danke für den Kaffee, Zoe. Schmeckt sehr lecker. Ja, ist aber Banane Chocolat dabei. Banana Cake, oh Banana Cake. Ini yang vanilla. Und hast du das gebacken? Wann? Nach heute. Ice cream and banana cake. Ich glaube, es ist, weil das Mama um 16 Uhr gestartet hat und dann um 16 Uhr sowas gebacken hat, also im Ofen. Na, wie du gekommen bist, was um Fett? Normal. Wann bist du gekommen? 16 Uhr. Ah, hier ist um Fett, also fast fertig. Wenn im Ofen. Ja. Mantap. Enak kuenya, Louis. Enak. Mama. Sandwich. Jadi tadi olahan pils, apa namanya, jamur itu dari surprise bags bayamnya, dan ini kuenya dari surprise bags juga, banananya dari surprise bags yang udah kematangan. Udah over. Makasih mama. Makasih sayang. Sama-sama. Makasih Yumi. Cium, pusi. Cium mama. Mama. Pusi. Pusi. Cium mama. Cium. Mama. Muss man da aber eigentlich so Gabel. Sie küsst die Gabel. Ja. Dann minggu ini Mama harus baking cookies buat Zoe. Oh iya. Harus bawa ke sekolah mereka. Which is an which ma? Ada bikin acara sebelum acara puncak acara perpisahan, mereka mau bikin acara sendiri gitu kan. Jadi masing-masing kayak bawa kue, bawa apa gitu. Jadi malah bilang ya, inginkan dia cookies aja, bawa cookies ke sekolah gitu. Ya udah, kita bilang apa? Terima kasih sudah nonton. Thank you for watching. Sampai ketemu besok. Sehat-sehat semua. Jadi hari ini luar biasa ya. Thank you for watching. Olahan jamur pakai 2 bungkus baby spinach dari tas berkat, dan ini bikin banana cake juga pakai banana dari tas berkat. Iya, sayang. Cuma dong. Ya, sampai ketemu besok. Sarangi. Bye-bye. Aduh. Papa. Papa juga. Papa, pusing. Nah, masih. Papa, come on! High fives! Bye! Joe Rock! Joe Rock! Ja, sie hat Lippenstift, jetzt wegen mein Lippenstift. Ja. Celebrate! Hey, Mami! Hi! Yumi! I go! High five! Hallo! Sie schaut Luis so an. Ja, mit doch. Hi, Mai. Ja, weiß. Kaka Zoe? Hi, Mai. Hi. Bye.
Bye-bye, okay? Bye-bye. Bye-bye.